ketika di Malang, baru saja saya melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Sekretari Pompeo. Tadi saya sampaikan bahwa pada tanggal 6 Juni yang lalu, saya berkunjung ke Washington. Saya undang beliau untuk datang dan kurang dari 2 bulan. Kemudian beliau memenuhi undangan saya untuk berkunjung ke Jakarta. Kita baru saja juga bertemu di dalam konteks pertemuan AMM-PMC, baik dalam konteks ASEAN Plus One, kemudian ARF maupun EAS. Dan saya menyampaikan sambutan baik semua negara ASEAN atas komitmen Amerika Serikat untuk terus meningkatkan kerjasama dengan ASEAN dan mengakui dan menghormati ASEAN Centrality. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki strategic partnership sejak tahun 2015. Dengan kemitraan strategis tersebut, kita berusaha untuk mengembangkan sebuah hubungan yang saling menghormati, saling menguntungkan, tidak saja bermanfaat bagi dua negara, tetapi juga bagi kawasan dan tentunya bagi dunia. Tahun depan, Indonesia dan Amerika Serikat akan merayakan 70 tahun hubungan diplomatik, dan tadi saya sampaikan bahwa untuk tahun depan, untuk peringatan tahun depan, maka tema yang diusulkan oleh Indonesia adalah Celebrate Our Diversity, Prosper Together as Strategic Partner. Indonesia dan Amerika Serikat merupakan mitra di dalam pengembangan nilai demokrasi, kemajemukan, dan juga toleransi. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, dan salah satu dari 20 negara dengan GDP terbesar, tentunya memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, termasuk di dalam hubungan dengan Amerika Serikat. Indonesia ingin mengembangkan sebuah hubungan yang saling menghormati, sekali lagi saling menguntungkan, dan berdasarkan equality. Amerika Serikat sebagaimana diketahui merupakan mitra dagang keempat terbesar bagi Indonesia. Amerika Serikat juga merupakan mitra investasi keenam terbesar di Indonesia. Dan secara khusus melalui Sekretari Pompeo, saya telah mengangkat beberapa isu perdagangan, termasuk diantaranya adalah mengenai GSP. Saya sampaikan juga bahwa baru-baru ini Menteri Perdagangan Republik Indonesia berkunjung ke Washington DC untuk bertemu dengan mitranya di sana dan juga dengan private sectors yang ada di Amerika Serikat. Dari kunjungan tersebut, kami mendapatkan laporan, dan laporan ini ternyata confirm juga diperoleh oleh Secretary Pompeo mengenai hasil positif kunjungan Menteri Perdagangan Indonesia ke Amerika pada akhir bulan Juli yang lalu. Kita ingin membangun sebuah hubungan yang kuat dan yang saling menguntungkan. Saya juga menyampaikan menyambut baik pendekatan antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Kita mengharapkan agar langkah baik ini dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret untuk menjadikan Semenanjung Korea sebuah kawasan yang bebas nuklir. Saya juga menyampaikan pentingnya perhatian terhadap penyelesaian masalah Palestina. Masyarakat dan pemerintah Indonesia, saya sampaikan, memberikan perhatian yang sangat besar dan juga dukungan yang sangat besar juga terhadap perjuangan bangsa Palestina. Bagi Indonesia, penyelesaian two-state solution merupakan satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Saya juga menyampaikan mengenai masalah konsep Indo-Pasifik Indonesia. Sebenarnya mengenai konsep ini, kita sudah bahas dalam konteks EAS, kita juga sudah membahas dalam konteks ARF, dan dalam beberapa pertemuan yang ada di Singapura beberapa hari terakhir ini.
Jadi konsep Indonesia sudah disampaikan oleh Indonesia. Indonesia sudah mengeluarkan paper, dokumen, perspektif Indonesia mengenai Indo-Pasifik. Dan kita sampaikan bahwa konsep ini sangat terbuka untuk diperkaya lebih lanjut. Pengembangan konsep Indo-Pasifik ini hendaknya bersifat inklusif, mengedepankan kerjasama, dan juga mengedepankan habit of dialogue. Dan tentunya di dalam pengembangan kerjasama Indo-Pasifik ini, maka harus ada atau merupakan salah satu value yang harus ada, yaitu menghormati hukum internasional. Konsep ini ditujukan untuk mempromosikan sebuah pandangan baru atau a new outlook bagi kerjasama untuk menciptakan enabling environment dalam menanggapi tantangan keamanan baru dan juga mempromosikan kesejahteraan melalui kerjasama ekonomi yang lebih erat. Jadi itulah hal-hal yang kita bahas tadi, isu-isu yang kita bahas tadi, baik yang sifatnya bilateral, strategic partnership, perdagangan, kemudian isu regional, Korea Utara, kemudian Palestina, dan di akhir pertemuan tadi, Sekretari Pompeo menyampaikan mengenai komitmen Amerika Serikat, termasuk diantaranya disebut secara langsung Presiden Trump untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Jadi itu teman-teman yang dapat saya sampaikan.